Inilah sosok sopir mobil Fortuner yang menabrakkan mobil hingga terjun ke jembatan kereta api di Sumpiu, Banyumas. Mobil Toyota Fortuner yang disewa Takwa untuk perjalanan dari Jambi ke Purworejo, melakukan manuver yang menantang maut di wilayah Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023, dini hari. Sopir mobil tersebut, CH berusia 27 tahun, sengaja membelokkan kendaraannya ke rel kereta api lalu menghentikan mobil di tengah jembatan K. Sambil mengemudikan mobil di jalur kereta api, CH meneriakkan kalimat menantang maut, bahwa semua penumpang harus mati. Mobil Fortuner Nopol B1549 NCO warna hitam itu berhenti dalam posisi melintang di tengah jembatan. Takwa dan keluarganya ditolong warga. Petugas di stasiun terdekat juga dihubungi untuk mencegah kereta menabrak Fortuner yang nyangkut di tengah jembatan tersebut. Warga heran karena mobil tersebut berada di tengah jembatan K, padahal tak ada akses jalan bagi mobil ke tengah jembatan. Takwa menceritakan detik-detik mobil Fortuner yang dia tumpangi masuk hingga melintang di rel kereta api K di Kelurahan Kradenen, Kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Takwa mengatakan, mobil Fortuner berisi 8 orang. Pengemudi mobil, CH, mulai menunjukkan gelagat aneh setelah mereka istirahat di sebuah warung. Saat kembali melanjutkan perjalanan, CH beberapa kali berusaha menabrakkan mobil ke bas. Saat itu Takwa sempat mengingatkan sopir agar istighfar. CH pun mengucapkan istighfar. Di perlintasan Kasumpiu, sopir tiba-tiba banting setir hingga mobil keluar dari jalan aspal dan masuk ke rel. Para penumpang pun panik, namun sopir tetap melaju di atas rel. Setelah berjalan sekitar 1 km, tepatnya di tengah jembatan Kali Angin, sopir banting setir ke kanan hingga mobil berhenti dalam posisi melintang di atas rel. Bemper depan dan bemper belakang mobil tersebut menghantam dinding jembatan ke sisi utara dan selatan. Setelah mobil berhenti, sopir langsung kabur. Warga di lokasi kejadian geger karena ada mobil Fortuner warna hitam tersangkut di jembatan K yang membentang di atas Kali Angin, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023, dini hari. Tak ada jalan untuk mobil di dekat lokasi tersebut. Mobil seakan-akan terbang lalu mendarat di tengah jembatan. Warga melapor ke polisi dan petugas stasiun terdekat. Polisi telah mengamankan sopir Fortuner berinisial yang diduga sengaja masuk ke jalur kereta api K di Sumpiu. Kasat Reskrim Polres Banyumas, Kompol Agus Supriyadi mengatakan, polisi telah meminta CH menjalani tes urin. Hasilnya menunjukkan urin yang bersangkutan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin atau narkoba. Jadi, mobil melintasi rel kereta api, posisinya di tempatnya Sumpiu, Tambak, Banyumas. Wih,